gue khawatir sama batu-bata yang punya trauma masa lalu. Tapi ternyata dia gak apa-apa tuh. Malah bisa-bisanya dia selfie lagi sama Mel. Artinya dia happy dong. Gak ada guna kali ya gue di sini. Batu-bata? Usus goreng. Ayo buruan. Kita ke mobil gue. Kok lo tau sih gue di sini? Penasaran banget aku. Apa aku telepon Pak Alex ya? Siapa tahu dia tahu jawabannya. Gak diangkat-angkat sih. Masa jam segini udah tidur? Apa perlu diancam pakai saham nih? Apa aku telepon Bu Lydia juga ya? Ya, Pak Raymond. Halo, Bu Lydia. Ada apa ya? Nggak enak juga ya, kalau aku tanya lewat Bu Lydia. Mending tunggu besok aja. Aku tanya langsung soal ini ke Bu Nawang. Halo, Pak Raymond? Ya, halo. Maaf, Bu, saya ganggu malam-malam. Tadi ada yang mau saya tanyakan. Tapi mohon lupakan saja. Ini Pak Raymond mau nanya apa ya malam-malam begini telepon? Pokoknya gue mau acara pestanya tuh wow banget dan desainnya tuh harus yang mahal, oke? Okay? Bisa nggak? Iya, yeah, gue dengar. Tapi lo pikirin juga Mel, dananya gimana? Ya semua sponsor tuh mau gila-gilaan ngedukung kita. Aduh, masa lo masih mikirin biaya sih? Lo tahu sendiri kan, kalau misalnya sponsornya nggak cukup, bokap gue bakal tutupin semua. You don't need to worry. Lo mau ngapain? Ya, gue kepo aja. Cewek yang dari tadi lo liat tuh siapa sih? Is she prettier than me? Tunggu. HP lo mana? Gue mau selfie dong. Serius? Iya, ya soalnya di sini kan lightingnya bagus, terus juga backgroundnya bagus sama backlight. Jadi, gue mau selfie. What a great idea. Boleh banget. Sendung hitam. Aduh, sebelum gue ketahuan, mendingan gue pergi sekarang. Oke, done. What?
seriusan lo? Ya iya, mau ngapain lagi? Meetingnya udah selesai kan? Eh tapi kan belum selesai ngomongin meetingnya. Nggak, udah selesai kok. Gue setuju sama omongan lo, ide lo soal panggung, soal... apalah yang tadi lo bilang. Yaudah ya, next meeting lo atur aja di kampus. Gue udah nggak mau di kafe-kafean lagi. Terus, oke, berlanjut nanti. Udah. Apa sih? Pangeran! Maaf, Mbak. Dealnya belum diselesaikan. Mbak, pasti saya bayar kok. Jangan panik kayak gitu deh. Mbak gak tahu saya siapa. Silakan, Mbak. Mbak, ini pesanan yang atas bener sih. Tapi kok yang bawa-bawanya? One slice strawberry cheesecake, double big choco chips, one medium latte. Ini bukan pesanan saya. Salah masukin kali ini, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Tadi kata masnya, semua tagihan yang di meja itu masuk ke bil yang sama. Jadi, Mbak yang harus bayar semua. Bukan tagihan gue. Permisi, Mbak. Siapa ya cewek yang duduk di situ? Kepo banget deh. Masa si pangeran sampai pesenin makanan sih? Apa jangan-jangan si cewek asongan lagi? Gak banget deh. Ngeselin banget sih. Tadinya gue khawatir sama batu-bata yang punya trauma masa lalu. Tapi ternyata dia gak apa-apa tuh. Malah bisa-bisanya dia selfie lagi sama Mel. Artinya dia happy dong. Gak ada guna kali ya gue di sini. Batu bata? Usus goreng. Ayo buruan. Kita ke mobil gue. Lo tau sih gue di sini? Apa sih yang gue gak tahu? Gue juga tahu kok. Lo barusan pesen air putih satu botol kan? Hah? Udah usus goreng, gak usah banyak hahu-hahu. Kita ke mobil gue sekarang. Sebelum Mel bikin hidup lo ribet. Mel gak akan tahu gue di sini. Tahu. Dia akan tahu kalau lo yang di sini. Secara kan radar dia ke lo kenceng banget. Jadi mendingan lo aja yang pergi. Udah deh usus goreng, gak usah banyak bercakap. Mobil gue sekarang. Gak. Gue tunggu. Ogah banget gue tuh. Ikut gue sekarang. Udah deh usus goreng. Aduh, gak usah dilawan. Iya pansi lo batu bata. Sumpah ya. Ih, pemaksaan tau gak? Horor banget sih lo. Selalu aja tiba-tiba muncul terus maksa gue lagi ikut-ikut sama lo kayak sekarang. Oh ya. Lo sendiri kenapa ngikutin gue? Kenapa lo nyusul? Gue lo khawatir kan? Ih, norak banget sih lo. Enggak lah. Gue tuh cuman udahlah usus goreng. Bilang aja, lo itu tersadar kalau lo khawatir sama gue, atau lo cemburu ya ngeliat gue sama Mel? Enggak. Hi, ngapain juga gue cemburu sama lo. Orang gue cuman takut aja kok kalau sampai trauma lo tuh kambuh lagi karena dulu lo sering disiksa sama ibu tiri lo. Lo tau dari mana soal itu? Gue gak pernah cerita ke lo. Gue... bener kan? Lo bisa dengar suara hati gue? Enggak, gue gak bisa. Terus lo tau dari mana? Udah deh usus goreng, gak usah ngeles. Jujur aja kenapa sih? Ya gue tuh nebak aja. Enggak, gak mungkin lo nebak. Waktu di lift, apalagi dulu waktu kita selift terus kejebak di dalam, gue denger dengan jelas lo teriak dengan lantang, lo bilang, jangan ma, jangan, ampun ma, ampun. Gue kan tapi gak pernah bilang mama tiri, terus lo tau dari mana? Fix, lo bisa denger suara hati gue. Udah deh gak usah bohongin gue usus goreng. Ya, jarang aja ada anak yang trauma sama masa lalunya karena disiksa ibu kandungnya. Jadi ya gue pikir mungkin aja itu ibu tiri lo. Ya, gue gak tahu juga sih. Udah deh usus goreng. Gue yakin kok
lo ngumpetin sesuatu dari gue. Lo nya aja gak mau jujur. Tapi feeling gue pasti bener. Sotoy banget sih lo. Dasar usus goreng, hobinya ngeles. Dasar batu bata, hobinya ngotot. Dasar usus goreng, hobinya berbohong. Padahal gue ngarep banget nganterin sama pangeran sampai gue bela-belain naik taksi. Loh, itu kan mobilnya pangeran. Kok bisa berbarengan ya? Padahal kan dia jalan duluan. Apa jangan-jangan dia mampir dulu lagi?